Dan kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sebut hore. Hore. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sebut hore. Hore. Kalau kau suka hati baca buku. Buku itu gudang ilmu. Baca buku jadi tahu, jadi pintar. Gapai cita-citamu. Hore. Yang mau jadi polisi yang kanan. Yang mau jadi ibu guru angkat tangan. Banyak juga. Yang mau jadi dokter ada? Yang mau jadi petani ada? Ada harus nak. Gak apa-apa. Yang jadi petani harus petani yang sukses. Jangan salah loh. Petani bisa berangkat haji. Bukan tukang bubur naik haji. Kan ada main gitu. Gak masalah. Jadi pedagang harus pedagang yang sukses. Harus apa? Harus makanya kita disuruh belajar. Ya, coba yang rajin belajar angkat tangan. Lanjut lagi, yang mau jadi pedagang siapa? Yang jualan. Boleh nerusin jualan orang tuanya, enggak masalah. Yang mau jadi pak pilot siapa? Pilot itu siapa sih? Oh iya, yang mengudikan pesan. Kalau mau, ini tadi bilangnya apa? Meluncurkan roket itu siapa namanya? Yang masuk ke dalam pesawat roket itu siapa namanya? Astronom. Tuh yang pakai helm. Iya, anak helm ini kan. Namanya saya astronom namanya. Yang mau mengemudikan kapal siapa namanya? Kalau Upin Ipin yang mau mengemudikan kapal apa itu? Namanya nahkoda. Itu dijelaskan sama anak-anak biar tahu. Kalau yang keren apa itu? Siapa yang mau mengemudikan kereta api? Masinis namanya. Pernah nggak naik delman? Tahu nggak delman? Di depan delman itu ada apa? Kuda. Di belakangnya bisa didudukin nggak? Siapa namanya? Pecut. Namanya Pak Ho. Anak-anak ini banyak yang nggak pernah bu naik kereta api di kampus. Ada nggak kereta api? Nggak ada. Tapi ada orang tuanya yang orang Jawa loh. Kalau di Jawa pasti banyak kereta api. Coba yang pernah naik kereta api beneran ada nggak? Lain kereta api City Mall. Ada nggak? Nggak pernah kan? Tapi tahu kereta api dari mana? Dari televisi, dari baca buku, dari gambar. Jadi tahu. Nah itulah tadi kenapa bilang ibu baca buku buka jendela dunia. Tahu tuh yang ada di Jawa, di Pulau Jawa ada kereta api. Tahu tuh ini yang pesawat terbang. Padahal aku juga belum pernah naik pesawat terbang. Pernah nggak naik pesawat? Pernah. Alhamdulillah yang sudah pernah. Doakan ya teman-temannya yang belum pernah naik pesawat nanti biar bisa naik pesawat. Amin ya Rabbah. Adalah dari almarhum bapak saya. Mungkin ibu-ibu juga sering cerita ke anaknya masalah kura-kura dan sahabatnya. Sahabat kura-kura tuh ada tiga sayangnya. Ada monyet, ada kepiting, dan dia adalah si kura-kura. Ceritanya di pagi hari si kura-kura pergi mencari makan di pinggir apa? Pinggir sungai. Kalau di sungai ada apa? Ada air, airnya mengalir. Aku mau pergi ke sungai. Aku mau pergi cari makan dulu teman-teman. Kura-kura lari ke pinggir sungai mencari makan. Tapi sedang asik mencari makan si kura-kura. Tahu nggak makanan kura-kura apa? Tahu nggak? Kura-kura makan apa? Coba siapa pernah lihat atau pelihara kura-kura? Kura-kura makan apa nak? Kura-kura tuh bisa makan daun-daun muda. Nah, sisa-sisa makanan juga bisa. Tapi kalau dia di hutan, kura-kura hutannya suka makan daun yang muda yang di pinggir sungai. Nah, kangkung yang dimakan. Terus saya ternyata si kura-kura melihat ada yang hanyut. Teman-teman, aku ada melihat seperti apa ya itu ya? Perutnya panjang. Teman-teman, itu tunas pisang. Ada tulis pisang hanyut, aku mau ambil
kemudian pura-pura perlahan berenang mengambil apa tadi? Tunas pisang yang hanyut diambil. Tunas pisang itu sayang adalah pohon pisang yang belum besar, masih kecil, daunnya juga belum banyak. Nanti sama ibu ya, kasih tahu ya bu ya tunas pisang. Banyak tuh di Tamban Catur banyak tunas pisang. Kemudian tunas pisangnya diambil oleh si kura-kura. Teman-teman, nanti tunas pisangnya mau aku tanam teman-teman. Terus ditanam oleh si kura-kura. Iya, ditanam gimana caranya? Apa dulu harus kita gali tanah? Digali tanahnya oleh si kura-kura. Habis itu dimasukkan tunas pisang, kemudian disiram setiap hari. Iya, pegang dia pegang sendiri tuh. Pegang. Ditarik pakai tangannya, pakai nih apa? Pakai mulutnya. Terus apa? Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tunas pisang tadi tambah besar. Jadilah pohon pisang yang tinggi seperti ini. Tinggi seperti ini. Kemudian apa? Kalau jadi pohon pisang yang besar nanti dia bisa apa? Berbuah. Kemudian muncullah buahnya. Pertama dulu apanya dulu? Tongkol pisangnya dulu muncul. Habis itu pisang yang kecil-kecil. Sebulan, dua bulan kemudian jadi pisang yang besar. Kalau sudah lama, warnanya hijau berubah jadi apa pisangnya? Betul, kuning. Tandanya apa kalau sudah kuning itu? Sudah matang, sudah masak, sudah siap dimakan. Rasanya gimana? Manis apa asam? Manis apa asam? Oh, manis ya. Kemudian setelah berbuah ternyata kura-kura bingung. Teman-teman, coba lihat, aku tanam pohon pisang, tapi aku tidak bisa memanjat pohon pisang, teman-teman. Aku minta bantuan siapa ya? Kita bantuan siapa? Ada siapa tadi? Ada sahabat kura-kura. Lewatlah si monyet. Nah, ini dia. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Mana suaranya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senang berjumpa denganmu ya. Tapi sebentar dulu, aku lanjutkan dulu ceritanya Ibu Ari. Kemudian apa nak? Kemudian berjalanlah segera dengan sombong sambil nyanyi. Dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh si kura-kura. Nyet-nyet, monyet, sini dulu dong. Aku mau minta bantuanmu. Apa? Mau apa mama bilangmu? Aku sedang sibuk. Sombongnya si monyet. Kata si kura-kura, tolong sebentar nyet, tolong aku. Ada yang mau kuceritakan kepadamu. Lagi apa? Aku sibuk. Aku perut lapar sekali, aku mau pergi mencari makan. Jangan sika waktuku. Sombongnya. Kemudian si kura-kura bercerita kalau dia punya pohon pisang. Nyet-nyet, aku punya pohon pisang. Coba lihat di atas, buahnya sudah berwarna kuning. Artinya buahnya sudah matang, nyet. Nyet, tolong aku dong. Aku tidak bisa memanjatnya, nyet. Ambilkan dong, nanti jatahnya kita bagi dua. Jumlah buah yang kamu ambil dari atas kita bagi dua. Gimana, nyet? Kamu kan lapar, nyet? Aku sibuk. Jangan ganggu aku. Nyet, please tolong aku. Akhirnya apa? Monyetnya mau. Oke deh, aku akan bantu kamu naik pohon pisang. Tapi dengan satu syarat, nanti kita bagi dua ya. Oke. Yuk naik yuk sekarang. Naiklah si monyet ke atas pohon pisang. Dipanjat oleh si monyet. Rasanya nih pasti manis ya. Tapi ternyata nak, si monyet curang. Kura-kura, aku mau memastikan.
dulu apakah pisangmu ini benar-benar matang apa tidak. Jangan-jangan rasanya pahit. Enggak lah, Nyet, mana mungkin pahit karena warnanya apa tadi teman-teman? Kuning. Diambil satu oleh si monyet. Nyam. Diludah sama si monyet. Nyet, kenapa Nyet diludah? Kamu bohong. Ini pahit rasanya, enggak manis. Aku coba satu lagi. Nyam. Tapi yang diludahin apa? Kulitnya. Isinya diapakan sama monyet? Dimakan sama monyet. Nyam. Kamu bohong. Pahit. Menangislah si kura-kura di bawah karena hampir separuh sudah pisangnya dimakan oleh siapa? Teman-teman coba lihat, si kera jahat dimakan semua pisangnya. Nyet, jangan dimakan semua dong, bawa ke bawah dulu, jangan dimakan semua. Ternyata si monyet dari atas ketawa. Itulah ternyata si monyet di atas pohon pisang. Menangis, siapa tadi yang dibawa menangis, nak? Kura-kura. Ternyata terdengar oleh sahabatnya si kepiting. Kepiting lewat. Aku seperti mendengar suara orang menangis. Siapa ya yang menangis ya? Siapa yang menangis? Kura-kura. Ah, ternyata kura-kura yang menangis. Kemudian didatangi oleh kepiting. Kura-kura, kenapa kamu menangis? Coba lihat, ada kera di atas. Tadinya aku pengen minta tolong kera untuk mengambil pisangku yang sudah matang. Dan aku berjanji akan bagi dua. Ternyata si kera membohongiku. Pisangku hampir habis dimakannya dan dia tertidur di atas. Oh, seperti itu.